Arti mimpi dikejar ular menurut primbon Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat net. Mimpi dikejar ular mungkin terdengar menyeramkan ya, namun mimpi ini ternyata memiliki makna tertentu. Mimpi dikejar sesuatu merupakan firasat atau tanda-tanda Anda sedang dalam masalah yang mungkin harus diselesaikan. Sedangkan ular memiliki makna simbol rasa takut dan mara bahaya. Dalam video kali ini Skanet akan mengulas mimpi dikejar ular. Bagi Anda yang sedang atau pernah bermimpi dikejar ular, tidak ada salahnya menguraikan artinya ya. Untuk itu simak ulasannya dalam video berikut ini. Namun sebelum melanjutkan, alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu ya, agar mampu berkembang dan terus ada berbagi informasi menarik tentunya. Semoga kesehatan dan kesuksesan mengiringi kita bersama. Arti mimpi dikejar ular menurut primbon Jawa. Langsung saja yang pertama, sedang dicintai seseorang. Mimpi dikejar ular yang sering menjadi kenyataan adalah adanya diam-diam orang mencintai Anda. Mimpi ini menurut primbon berlaku untuk umum, baik yang sudah menikah maupun lajang. Apabila ular dalam mimpi tersebut sampai menggigit Anda, pertanda seseorang tersebut benar-benar merindukan dan menginginkan Anda. Yang kedua, seseorang yang harus Anda hindari. Mimpi dikejar ular juga memiliki arti kurang baik loh, yaitu ada seseorang yang berusaha mendekati Anda dengan tujuan menyakiti Anda. Mungkin Anda perlu berhati-hati ke depannya. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru Anda kenal. Sebaiknya hindari dan jaga jarak. Bisa jadi orang tersebut akan menyakiti Anda di kemudian hari. Sementara apabila mimpi ini dialami oleh anak-anak, kemungkinan ada yang akan mengganggu, bahkan menyakitinya, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, adanya sebuah tanggung jawab pekerjaan yang berat. Mimpi dikejar ular juga memiliki makna Anda sedang atau akan memikul tanggung jawab besar dalam pekerjaan. Mungkin Anda berusaha menghindarinya, konon Anda tidak akan mampu menghindarinya. Semakin Anda lari dari tanggung jawab tersebut, maka akan membuat beban tersendiri bagi Anda. Yang keempat, akan menemukan jodoh. Kabar gembira buat Anda yang masih jomblo atau masih sendiri. Menurut primbon Jawa, apabila memiliki mimpi dikejar ular dan digigit di bagian belakang seperti punggung, kemungkinan dalam waktu dekat Anda akan mendapatkan jodoh atau pasangan. Bahkan Anda akan segera menikah dengan orang tersebut. Yang kelima, kepanikan dalam hidup. Mimpi dikejar ular juga bisa dialami oleh orang yang memiliki kepanikan atau sedang dalam tekanan. Pertanda ini muncul dan mengisyaratkan bahwa dalam waktu dekat Anda akan mengalami masalah yang cukup berat. Hanya kesabaranlah yang dapat menyelesaikannya, tentunya dengan usaha yang menyertainya. Yang keenam, terhindar dari masalah dan musibah. Dalam primbon Jawa maupun mitologi lainnya, ular merupakan simbol bencana dan musibah. Jadi apabila Anda pernah atau bermimpi dikejar ular dan lolos dari gigitan ular tersebut, pertanda Anda akan terhindar dari mara bahaya dan bencana atau masalah bahaya lainnya. Yang ketujuh, ada perasaan terpendam. Perasaan dalam diri seseorang banyak sekali ya, ada perasaan cinta, benci, amarah, dan perasaan takut. Nah, mimpi dikejar ular merupakan gambaran perasaan Anda saat ini. Yang sedang mengejar Anda sebaiknya ungkapkan secara jujur saja perasaan Anda, sehingga tidak ada lagi yang terpendam dalam diri Anda. 8. Adanya sebuah kebenaran yang sulit dipercaya. Mimpi dikejar ular juga diartikan adanya sebuah kenyataan yang mungkin berseberangan dengan Anda. Memang terkadang kenyataan tidak sesuai ya dengan harapan kita. Mungkin dalam waktu dekat Anda harus mengikhlaskannya. 9. Ada seseorang yang ingin mengambil apa yang Anda miliki. Mimpi dikejar ular juga bisa diartikan saat ini ada yang sedang iri dengan Anda. Sebaiknya waspada, karena sifat iri seseorang terkadang bisa membuat seseorang tersebut gelap mata. 10. Akan mendapatkan rezeki.
Nah, apabila mimpi dikejar ular dan ular tersebut besar, Primbon Jawa menguraikan dalam waktu dekat Anda akan mendapatkan rezeki atau ketiban rezeki yang tak terduga. Nah, demikian 10 arti ular yang mengejar dalam mimpi Anda. Jangan pernah memandang hal-hal kecil seperti mimpi, karena hal besar terkadang dimulai dari mimpi. Masalah percaya atau tidak, itu urusan masing-masing tentunya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Kesalahan tentu milik admin pribadi, dan segala kebenaran tentu milik Allah Tuhan Yang Maha Esa. Nantikan video-video menarik lainnya tentunya hanya di Skanet. Dan tetap semangat menanti hari esok yang mungkin banyak kejutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.